Salam sejahtera. Peningkatan tamadun berkait rapat dengan kemampuan manusia menggunakan idea-idea baru bagi membentuk kehidupan yang lebih kompleks. Peningkatan sosial tamadun yang banyak memberi impak kepada dunia masa kini merangkumi pendidikan, falsafah, sains dan teknologi dan seni bina. Pendidikan dalam tamadun Yunani, khususnya di Athens, berfokus kepada melahirkan insan seimbang dari sudut rohani dan jasmani. Sukan, muzik, kesusasteraan, seni berpidato, membaca, menulis dan menghafal diberi penekanan. Dengan menitikberatkan pendidikan mental, Athens terkenal sebagai pusat cendekiawan Yunani pada zaman pemerintahan Pericles, dan di bumi inilah lahirnya sejarawan seperti Thukydides dan Herodotus dan ramai lagi tokoh di bidang matematik, sains dan teknologi. Berbeza dengan Athens, Sparta pula menghasilkan tentera yang sempurna, gagah dan setia kepada negara serta cekap menggunakan senjata. Pendidikan di Rom pula memberi penekanan terhadap pengaplikasian ilmu serta semangat kesetiaan kepada negara di mana anak-anak dibedahkan kepada hukum kanun 12. Penubuhan sekolah dan institusi pendidikan melahirkan golongan jurutera, arkitek, ahli falsafah dan sejarawan yang menyumbang kepada kesejahteraan dan kegemilangan Empayar Rom. Sejak zaman Vedic, pendidikan awal di India merujuk kepada kitab-kitab Veda di mana penekanan spiritual diberi berasaskan ajaran agama Hindu diikuti dengan agama Buddha. Bahasa Sanskrit dijadikan medium pengajaran yang diajar secara hafalan dan kaum lelaki mendominasi bidang ini. Kewujudan Kolej Brahman atau Parishad selepas tahun 100 Masihi menyediakan peringkat pendidikan tinggi menggantikan pengajaran di istana atau di rumah. Menghafal mantra dan lagu-lagu agama serta mempelajari karya saintifik dan falsafah menjadi syarat utama. Bermula dengan tujuan untuk lulus peperiksaan awam dan berkhidmat dengan kerajaan, pendidikan tamadun Cina melahirkan golongan berpendidikan yang berupaya mengubah status sosial seseorang. Pendidikan rendah melatih pelajar mengenal dan menghafal ideogram serta 9 buku suci. Peringkat menengah mengajar karangan dan sastra, manakala peringkat tinggi memberi tumpuan terhadap penterjemahan buku-buku suci. Tahap pertama atau siutai setaraf dengan ijazah. Tahap kedua atau chunjan setaraf sarjana. Dan tahap ketiga atau chinsheh setaraf doktor falsafah yang diduduki di istana di hadapan maharaja. Dalam sesebuah tamadun, kewujudan ahli falsafah yang ramai membuktikan bahawa tamadun itu mempunyai tradisi ilmu yang tinggi. Ahli falsafah menggunakan akal untuk berfikir secara berterusan bagi mencari jawapan yang logik dan rasional. Tamadun Yunani amat sinonim dengan ahli-ahli falsafahnya yang mengajar manusia berfikir secara rasional dan mengamalkan sikap ingin tahu. Digelar sebagai bapa sejarah, Herodotus telah menghasilkan karya History of Persian Wars. Manakala Thukydides digelar pengasas sejarah saintifik
kerana menulis History of the Peloponnesian War dengan menggunakan pendekatan penyelidikan. Dengan menggunakan kaedah soal-jawab untuk mencari kebenaran kepada setiap persoalan, Socrates digelar bapa falsafah barat. Dalam karyanya, Republic, Plato membincangkan persoalan mengapa negara paling baik diperintah oleh golongan ilmuwan dan ahli falsafah. Anak murid kepada Plato, Aristotle, digelar bapa logik kerana menggunakan pendekatan pemikiran logik dan saintifik dan teratur dalam mencari kebenaran. Juga guru kepada Alexander the Great. Beliau menghasilkan karya Politics dan Ethics. Rom banyak mengambil falsafah dari Yunani, khususnya daripada Zeno, pengasas falsafah Stoicisme, yang memberi penekanan terhadap keadilan, tanggungjawab, keberanian dan prikemanusiaan. Stoicisme juga berpegang kepada prinsip bahawa nasib dan kebahagiaan dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan alam, di samping mengajar manusia prinsip berfikir secara rasional dan bersikap ingin tahu. Tercatat sebagai falsafah terawal berkembang di dunia, falsafah tamadun India membentuk dua kumpulan pemikiran besar, iaitu yang bersumberkan kitab Veda dan yang menolak kitab Veda. Sumber kitab-kitab Veda berkisar pada kuasa alam yang mempengaruhi hidup manusia seperti api dan angin. Sumber falsafah Veda pula adalah Upanishad, Mahabharata dan Bhagavad Gita. Falsafah dalam tamadun Cina memberi penekanan terhadap hubungan sesama manusia. Kung Fu Zhu atau lebih terkenal sebagai Confucius memperkenalkan Konfusianisme yang mengutamakan prikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Manakala Lao Tzu pula membawa ajaran Taoisme yang mementingkan keharmonian antara manusia, masyarakat dan alam. Walau bagaimanapun, Mo Zhu atau Mencius menolak sebahagian ajaran Confucius dengan menegaskan bahawa alam sekitar mempengaruhi sikap buruk dan baik manusia. Selain itu, terdapat juga aliran legalisme yang mempercayai bahawa undang-undang tegas dapat mewujudkan kebaikan dan mengawal tingkah laku manusia. Kemajuan tamadun juga memperlihatkan peningkatan di bidang matematik, astronomi, perubatan serta teknologi pembuatan. Sebahagian daripada pengetahuan sedia ada, tamadun Mesir Purba dan Mesopotamia dijadikan rujukan serta diberi penambahbaikan. Perkembangan tamadun Yunani telah menghasilkan para ilmuwan tersohor, khususnya di bidang sains dan teknologi. Mempelajari ilmu daripada orang-orang Mesir terdahulu, Thales telah memperkembangkan ilmu geometri, manakala Pythagoras telah mengilhamkan teorem Pythagoras. Selain ahli matematik dan fizik, Archimedes yang telah mengemukakan teori isi padu air dan graviti, Hippocrates juga terkenal sebagai bapa perubatan. Manakala ahli astronomi, Ptolemy pula mengemukakan pendapat
bahawa matahari, bulan dan planet-planet lain mengelilingi bumi dalam tempoh 24 jam. Bumi Rom pula secara khususnya tidak melahirkan banyak tokoh selain Boethius, ahli matematik yang mengaitkan bidang tersebut dengan muzik, geometri dan astronomi. Walau bagaimanapun, secara kolektifnya, penduduk Rom mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam pelbagai aspek kehidupan seharian. Bagi tamadun India pula, sains dan teknologi adalah salah satu daripada cabang pengetahuan Vedik dan ilmu astronomi sudah pun terdapat di dalam kitab Rig Veda. Berkembang pesat di zaman Gupta, ilmu matematik turut merangkumi bidang geometri di mana sistem angka Brahmin dan angka Harusti diperkenalkan. Kecenderungan masyarakat terhadap fisiologi yang dikaitkan dengan amalan yoga juga menyebabkan berkembangnya bidang perubatan. Di bidang pelayaran, penciptaan perahu besar dan layar yang kuat juga berlaku dalam tamadun India. Seperti juga di India, ilmu perubatan telah lama diamalkan di negeri China di mana konsep yin iaitu kuasa pasif dan yang iaitu kuasa aktif digunakan dalam perubatan tradisional. Dalam tamadun yang menganggap astronomi sebagai ilmu sains negara, ahli sains dan matematik China mengkaji bulan, bintang dan matahari sehingga berupaya mencipta kalendar yang tepat dan dapat digunakan sehingga zaman ini. Dalam bidang pembuatan kertas, Sai Lun tercatat sebagai orang pertama mempersembahkan ciptaan ini kepada Maharaja China pada sekitar tahun 105 Masihi. Seni bina adalah satu cabang seni yang dapat dilihat untuk mengkaji bagaimana perkembangan sesebuah tamadun diukur dari sudut fizikalnya. Sesebuah monumen misalnya dibina bagi mengabadikan pencapaian seorang pemimpin atau sebuah negara, manakala binaan-binaan lain mempunyai fungsi penting dan tujuan tertentu. Tamadun Yunani meninggalkan khazanah seni bina yang amat mengagumkan. Suatu ketika dahulu, Acropolis menjadi ibu negeri dan pusat pentadbiran serta keagamaan Athens. Di dalamnya terdapat rumah berhala, teater dan Parthenon yang dibina oleh Pericles untuk Dewi Athena sebagai memperingati kejayaan Yunani membebaskan diri daripada kuasa Parsi. Di Rom pula, Pantheon tercatat sebagai bangunan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. Berdiameter sepanjang 44 meter, Pantheon dibina oleh Maharaja Hadrian sebagai tempat pemujaan dan menyimpan patung serta kerja-kerja awam. Aqueduct pula adalah binaan 11 buah saluran bekalan air gunung ke kota Rom. Dengan teknologi yang berasaskan graviti, Aqua Marcia adalah aqueduct terpanjang iaitu sejauh 91 km. Dibina pada sekitar tahun 70 Masihi dan boleh memuatkan seramai 80,000 penonton. Colosseum berfungsi sebagai tempat persembahan teater dan pertarungan pahlawan menentang pahlawan lain, haiwan dan penjenayah yang dihukum mati. Seni bina dalam tamadun India lebih berasaskan keagamaan. Dibina secara sistematik,
Tempat mandi awam, The Great Bath, dilengkapi sistem perparitan dan perkumbahan yang digunakan oleh masyarakat tamadun Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Binaan kompleks kuil di Gua Ajanta dan Gua Ellora mengandungi gabungan pengaruh agama-agama Hindu, Buddha dan Jainisme, di mana terdapat ukiran dan unsur-unsur seni bina yang mengandungi elemen-elemen geometri seperti bulatan, segi empat, kon, kubah dan pagoda. Pada tahun 1983, Gua Ajanta telah diiktiraf sebagai salah satu daripada tapak warisan dunia. Tembok besar Cina yang dibina oleh Maharaja Sheikh Wang Ti amat sinonim dengan sejarah tamadun Cina. Namun, tidak ramai yang mengetahui bahawa pembinaan tembok merupakan satu kaedah pertahanan zaman silam di banyak kawasan di negeri Cina. Selain untuk mengawal sempadan, tembok-tembok ini juga dapat mengawal percukaian, penghijrahan dan perdagangan seperti laluan sutera. Kediaman Maharaja Cina juga dikelilingi tembok batu di mana kota larangan masih kekal wujud sehingga hari ini. Di dalamnya terdapat taman-taman dan dewan yang berfungsi sebagai balai penghadapan, perjumpaan, ruang tamu, tempat tinggal dan tempat hukuman. Seni bina tamadun Cina juga terkenal dengan binaan kuil dan pagoda selain daripada pelbagai reka bentuk pintu gerbang dan jambatan. Kita baru saja melihat betapa peninggalan tamadun terdahulu jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat masa kini. Selain sistem demokrasi, ilmu perubatan, matematik dan kalendar yang berasaskan ilmu astronomi orang terdahulu, sukan Olimpik juga bermula pada zaman Yunani. Dalam erti kata lain, tiada yang dulu, tiadalah yang sekarang. Sehingga itu, selamat belajar, salam hormat dan jumpa lagi.